Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 2 Mojokerto, dan Bapak Ibu Guru beserta staf yang bekerja, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan hal-hal lainnya. Kemudian pada Bapak dan Ibu Wali Murid, saya dengan segenap siswa lainnya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kelulusan dan pelepasan siswa kelas 9 yang diadakan melalui media YouTube dan Zoom. Saya sebagai perwakilan siswa SMPN 2 menyampaikan bahwa 3 tahun adalah waktu yang cukup singkat untuk kita menimba ilmu dan juga bertemu Bapak Ibu Guru. Oleh sebab itu, hari ini saya sangat merasa sedih bercampur senang. Sedih karena harus meninggalkan sekolah ini dan senang berkat kelulusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya berharap semoga teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang diinginkan dan bisa meraih cita-cita di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ada kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmat dan karunia sehingga kita semua dapat berkumpul dengan saya dan Nabi. Tak lupa juga selawat serta salam mari kita hadir di paling junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas bimbingannya, atas tuntunannya sehingga kita bisa membicarakan mana yang kami dalam hati. Selanjutnya, kami atas nama Ketua Komite SMP Negeri 2 Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 2 yang telah mendidik anak kami selama 3 tahun. Yang semula anak kami belum mengerti apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah dewasa karena selama 3 tahun tidak hanya pandai dalam pelajaran tapi juga perilaku yang baik. Anak-anak kami yang semula malas sholat sekarang juga alhamdulillah ibadah juga begitu tekun. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang tidak henti-hentinya dengan sabar dan telaten mendidik anak-anak kami menjadi anak yang pandai, yang cerdas. Anak-anak kami sekarang juga alhamdulillah sudah bisa melanjutkan sekolah di SMA atau jenjang lebih tinggi di SMA favorit. Saya yakin amal Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak-anak kami menjadi anak soleh jariah yang nanti insya Allah akan selalu mengalir pada Bapak Ibu meski Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Sebagai penutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu dan semua Dewan Guru SMP Negeri 2 yang telah membina anak-anak kami, mendidik anak-anak kami sehingga menjadi yang lebih baik. Dan kami tak luput dari atas nama komite juga mohon maaf karena mungkin selama ini banyak kesalahan dan tidak bisa diperbaiki. Jadi kita berkembali daya, kembali ke wajibnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Tatafera Kalula Arabaita. Izinkan saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelas 7 dan kelas 8 menyampaikan sepatah kata dalam rangka perpisahan ke kelas 9. Sudah 3 tahun kalian menuntut ilmu di sekolah ini. Selamat atas kelulusannya. Harapan saya semoga kalian memperoleh hikmah dan manfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kami berharap agar setelah lulus dari sekolah ini, kalian dapat diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan kalian.
Semoga kalian menjadi orang yang bermanfaat dan sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibanya perpisahan. Hai kakak-kakakku, apa kabar? Rasanya baru saja kemarin kita bertemu di tempat ini, tempat di mana kita belajar bersama, bercanda gurau, dan melepas tawa bahagia. Hari demi hari yang kita lalui bersama akan berakhir menjadi sebuah perpisahan. Aku tahu di mana kita bertemu, di mana juga kita akan berpisah. Tetapi kenangan-kenangan yang kita lalui bersama akan selalu kuingat dalam benak. Saat pertama kita bertemu, kita hanya saling menatap. Tetapi setelah berjalannya waktu, kita menjadi seorang sahabat. Kakak, perpisahan bukan berarti mengakhiri sebuah pertemuan, tapi jadikan sebuah perpisahan ini momen besar untuk saling bertemu dan menggenggam keberhasilan. Memang terasa berat untuk melepas semuanya, kenangan-kenangan kita saat kita bersama. Tapi aku akan selalu mengingat semuanya, dan aku akan berdoa agar kalian dapat meraih kesuksesan, harapan yang kalian impikan. Selamat menempuh perjalanan panjang, kakak-kakakku. Teruslah semangat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas semuanya. Dari SMPN Kota Mojokerto, SMPN 2 Kota Mojokerto, dan semoga sekolah ini bisa terus berkembang, dan semoga sekolah ini bisa menciptakan anak-anak yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi juga tentunya. Dan semoga SMPN 2 Kota Mojokerto bisa selalu sukses dan maju terus. Negeri 2 sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman banyak diajarkan hal-hal baru terkait materi oleh Bapak Ibu Guru. Kami sebagai siswa juga merasa lebih bersemangat karena sekolah membebaskan kami mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah minat dan bakat kami. Pesan untuk SMP Negeri 2 kedepannya, semoga semakin sukses dalam mendidik dan membimbing para peserta didik baru di tahun-tahun berikutnya. Thank you.
sekolah. Saya sangat senang bersekolah di SMP Negeri 2 karena dilingkupi teman dan guru yang ramah, serta beragam kegiatan dan organisasi yang diselenggarakan untuk mengembangkan bakat siswa. Sebuah kebanggaan bisa bersekolah di Spenda. Sarangnya Esiteru, Spenda jaya, 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 luar biasa. Buat 3 tahunnya, udah banyak banget pengalaman yang kalian kasih selama 3 tahun ini. Setelah 3 tahun ini berakhir, semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa meraih apa yang kita inginkan. Jangan pernah lupain kita ya. Sukses selalu buat kalian semua. Kesan saya yaitu berkat Bapak Ibu Guru saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, serta pertemuan dengan berbagai macam karakter teman membuat saya bisa bersosialisasi. Pesan saya yaitu terima kasih kepada warga sekolah atas waktunya selama 3 tahun. Mohon maaf bila ada kesalahan, serta saya harap sekolah ini bisa lebih berkembang lagi. Dan bangga pernah bersekolah di SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Namun sedihnya belum tepat 3 tahun saya bersekolah di sana. Karena pandemi, saya dan teman-teman saya diharuskan untuk bersekolah dari rumah. Pesan untuk SMP Negeri 2, semoga kedepannya semakin sukses dan terus menghasilkan siswa-siswi berprestasi dan berakhlak yang mulia. Banyak menemukan hal baru, saya banyak mendapatkan pelajaran di sana, saya bisa lebih dewasa, dan guru-guru di SMP 2 pun juga baik-baik dan selalu sabar terhadap muridnya. Untuk SMP 2, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah sabar menghadapi murid-muridnya. Sukses selalu SMP 2, semoga selalu menjadi yang terbaik dan menjadi juara. Amin.